kumbang, apa dah lari ding, aku di tinggal hari kumbang, aku di tinggal hari kumbang, apa dah lari ding, kumbang, apa dah lari ding. Malam hari ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mautong bekerja sama dengan Kompas TV menyelenggarakan debat publik ketiga Pilkada Parigi Mautong langsung dari Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Dan debat publik pada kali ini mengusung tema menyelesaikan persoalan daerah dan memperkokoh NKRI. Saya Sidi Sistiarani akan menjadi moderator dalam debat pada malam hari ini. Hadirin dan juga pemirsa di seluruh tanah air, dalam debat publik ini, tiga pasangan kandidat akan beradu ide dan juga gagasan untuk menyelesaikan persoalan daerah Parigi Mautong dan juga memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah debat publik ketiga Pilkada Parigi Mautong 2018. Selanjutnya kami akan persilahkan kepada tiga pasang calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mautong 2018. Kita sambut pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3. Bapak dan Ibu, Bapak dan
dan ibu yang ada di ruangan ini pasti sudah tidak asing dengan wajah-wajah yang ada di atas panggung. Tapi kami akan memperkenalkan secara singkat satu persatu pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Motong. Yang ada di sebelah kiri saya adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Parigi Motong nomor urut 1, Samsurizal Tombolo Tutu dan Badrun Gai. Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra, PKS, PBB, PD Perjuangan, PAN, dan juga P3. Dan yang ada di tengah, Bapak dan Ibu dan juga pemirsa di seluruh tanah air, adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, adalah Erwin Burase dan Rahmawati M. Nur. Paslon nomor urut 2 didukung oleh Partai Golkar dan juga PKB. Dan yang paling ujung sebelah kanan adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3, Amrullah Al-Mahdali dan Yufni Bungkun Dapu. Paslon nomor urut 3 didukung oleh Partai Hanura dan Partai Demokrat. Dan kita akan meminta dengan hormat hadirin yang ada di ruangan ini untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Duduk kembali dan kepada pasangan calon masing-masing bisa berada di podium yang telah kami sediakan. Kami persilakan untuk bersiap di podium paslon 1, 2, dan 3. Dan untuk membuka debat publik ketiga Kabupaten Parigi Motong 2018 malam hari ini, demi kelancaran acara ini, saya akan panggilkan dengan hormat Bapak Syamsu Najamuddin untuk memimpin doa bersama kami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي duhai Allah penggenggam jiwa
kuasa membolak-balikkan hati pemilik kerajaan langit dan bumi. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau berikan kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu ya Rob, segala bentuk kebaikan. Robbi, Tuhai Allah yang maha pengasih dan penyayang, kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang doif dan lemah, senantiasa mengharapkan curahan kasih dan sayangmu, ridho dan maghfirahmu, inayah dan hidayahmu. Dalam mengikuti debat publik ketiga pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mautong, jadikanlah perdebatan malam ini ya Rob perdebatan yang indah, penuh dinamika, namun tetap dalam suasana batin yang rukun dan harmoni. Rabbi, Duhai Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, jangan engkau biarkan kesucian bulan Ramadan ternoda akibat putusnya silaturahmi dan tali kasih sayang karena perbedaan pilihan politik. Jangan engkau biarkan benih permusuhan, perpecahan dan konflik menggerogoti sendi-sendi kekeluargaan dan kerukunan yang sudah terbangun rapi. Jadikanlah hajatan akbar pesta demokrasi tanggal 27 Juni di Kabupaten Parigi Mautong sebagai kontestasi percontohan berlangsung aman, damai, tertib dan sukses. Rabbi, Duhai Allah yang maha pengampun dan penerima taubat, saat hati dan jiwa ini rindu padamu, jangan biarkan kami dalam kesusahan dan kesesatan. Ampuni seluruh dosa dan kealpaan kami ya Rob. Kami banyak lalai mengingatmu ya Rob, lalai bersimpuh sujud kehadiratmu ya Rob. Terimalah taubat dan kesungguhan kami, kabulkan doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan berikutnya kami undang dengan hormat Ketua KPU Kabupaten Parigi Mautong, Ibu Amelia Idris, untuk membuka debat pada malam hari ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Mautong dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan bupati Parigi Mautong tahun 2018. Yang saya hormati
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama anggota yang sempat hadir pada malam hari ini. Beliau baru saja dilantik menjadi anggota KPU Provinsi dan selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2018-2023. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tim panelis. Yang saya hormati Bapak Bupati Parigi Motong atau dalam ini yang diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati Forum Komunikasi Daerah yang sempat hadir pada malam hari ini, Pak Kapolres, Pak Kejari. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati rekan ketua dan anggota Panwas Kabupaten Parigi Motong yang sempat hadir, hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya hormati, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teristimewa kepada ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada malam hari ini. Yang pertama pasangan calon nomor urut 1 yaitu Pak Samsu Rizal, Pak Badrun Gai SE. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Pak Erwin Burasep, pasangan Ibu Rahmawati M. Nur. Kemudian pasangan nomor urut 3 yaitu Pak Haji Amrullah bersama Ibu Dotranda Haji Ayusni Bungku Dapu. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini bahwa alhamdulillah KPU Kabupaten Parigi Motong kembali menghadirkan debat publik yang ketiga, yang mana kita ketahui bersama bahwa debat publik yang pertama dan kedua telah kita laksanakan dengan sukses, penuh kedamaian, dan kami berharap bahwa malam hari ini juga akan dilaksanakan secara damai dan sukses nantinya. Pelaksanaan debat ketiga malam hari ini mengusung tema menyelesaikan persoalan daerah dan memperkokoh NKRI. Di panggung demokrasi malam ini, kami berharap ketiga pasangan calon ini dapat memberikan atau menyampaikan visi misi terhadap dan juga kepada pasangan calon untuk menyampaikan kepada masyarakat Parigi Motong bahwa inilah visi misi para pasangan calon yang merupakan pimpinan-pimpinan kita ke depan 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa debat pertama, debat kedua itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan pada malam hari ini. Jadi debat ketiga ini adalah rangkaian yang harus merupakan yang tidak terpisahkan dari debat pertama dan debat ketiga. Masyarakat Parigi Motong harus menilai bahwa dari debat pertama dan debat kedua dan malam hari ini debat ketiga, kami berharap pasangan calon betul-betul menggunakan panggung demokrasi malam hari ini untuk betul-betul memberikan, menginformasikan kepada masyarakat Parigi Motong khususnya dan masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya bahwa pimpinan-pimpinan kami adalah pimpinan yang terbaik di Parigi Motong. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa malam hari ini di debat ketiga itu menjelang 27 hari lagi hari pemungutan suara. Kami selaku penyelenggara mengingatkan kepada kita semua bahwa 27 hari ini adalah waktu yang sangat singkat. Jadi tidak lama lagi kita akan memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, yaitu tepat di tanggal 27 Juni 2018. Dan malam ini adalah memang tepat bahwa 27 hari lagi kita akan memilih itu. Dan harapan kami bahwa 27 hari ini kami berharap kepada seluruh pasangan calon menggunakan waktu tinggal 23 hari masa kampanye. Kemudian kami juga sampaikan kepada seluruh penyelenggara. Penyelenggara harapannya bahwa untuk PPK, PPS, dan KPPS berharap
menjaga selalu integritas, independensi kita dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara. Karena KPPS dalam hari pemungutan suara nanti, bahwa pemungutan suara itu akan dipertaruhkan pada teman-teman KPPS. Kami berharap ini sangat dijaga karena integritas, independensi kita, profesionalitas kita yang kita kedepankan. Kemudian kepada seluruh tim, seluruh masyarakat Parigi Motong, kami berharap bahwa kesuksesan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Parigi Motong ini, kami sampaikan sekali lagi bahwa bukan hanya ada di pundak kepada kami sebagai penyelenggara, tetapi kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini. Jadi mari kita bersama-sama mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong dengan peran kita masing-masing. Jadi saya kira itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, di ujung tahapan ini pasti kita akan sebagai penyelenggara, kami akan menetapkan siapa yang terpilih yang menjadi bupati dan wakil bupati. Yang terpilih adalah pimpinan kita semua dan yang menang adalah rakyat Kabupaten Parigi Motong. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah melaksanakan dan sudah membantu proses kegiatan debat dari pertama, kedua, dan ketiga pada malam hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panelis yang sudah setiap saat menyeluangkan waktunya untuk kegiatan debat ini. Kemudian yang terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak pengamanan, Pak Kapolres dan bersama seluruh jajaran yang selalu menyediakan waktu dan selalu bersedia untuk mengamankan kegiatan debat kami. Dan terkhusus kepada seluruh pasangan calon, tim pendukung dan tim pengusung dari seluruh pasangan calon yang ikut mensukseskan kegiatan debat pada pertama, kedua, dan ketiga malam hari ini. Dan akhirnya kami KPU Kabupaten Parigi Motong sekali lagi mengingatkan, mari kita sukseskan bersama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong 27 Juni 2018. Ayo memilih untuk Parigi Motong 27 Juni 2018 dengan membawa atau wajib pemilih membawa EKTP atau surat keterangan di TPS nantinya. Terima kasih dan sairi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPC bersih, pilkada bermartabat. Hadirin dan juga pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Parigi Motong sudah disusun dan sudah dirumuskan oleh Dewan Pakar. Dewan Pakar ini terdiri dari Ketua Senat FISIP Universitas Tadulako Palu Bidang Kajian Utama Kebijakan Publik Dr. Muhammad Irfan Mufti Doktorandus MSI. Dewan Pakar berikutnya adalah dosen Universitas Al-Khairat Palu, Dr. Insinyur Haji Kasman Jaya Sa'ad MSI. Berikutnya, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Haji Hilal Malarangan MHI. Berikutnya adalah ahli bidang manajemen konstruksi, Dr. Haji Tutang M. Kamaludin, ST/MSI. Anggota Dewan Pakar selanjutnya adalah dosen Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako Palu, Dr. Insinyur Fadli Y. Yartantu, MSI. Dan berikutnya adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu, Dr. Vita Fatah, SE/MSI. Sebelum kita mulai debat ketiga Pilkada Parigi Motong 2018, ada tata tertib
yang harus dipatuhi baik oleh masing-masing pasangan calon dan terutama juga kepada pendukung dari masing-masing pasangan calon yang sudah hadir di ruangan ini. Saya akan bacakan tata tertib untuk pasangan calon yang akan berdebat pada malam hari ini. Yang pertama, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain ketika paslon tersebut sedang berbicara. Yang kedua, waktu akan segera dimulai dihitung mundur ketika paslon mulai berbicara. Dan yang ketiga, paslon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang secara personal kepada paslon lain. Keempat, pertanyaan antara paslon harus seputar tema, visi misi, dan juga program. Yang kelima, moderator punya hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan juga program. Dan yang keenam, moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia sudah habis. Dan untuk pendukung pasangan calon yang hadir di sini, tata tertib yang harus Bapak dan Ibu patuhi adalah yang pertama, pendukung harus selalu tertib, tidak diperkenankan untuk melontarkan yell atau teriakan ketika pasangan calon sedang berbicara. Dan yang kedua, pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lain, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lainnya. Ini adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Baik, hadirin dan juga pemirsa, debat publik ketiga Pilkada Parigi Moutong akan kembali dengan pemaparan program prioritas dari masing-masing pasangan calon. Kami akan segera kembali. Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Partai Pengusung Gerindra, PKS, PBB, PDIP, PAN, P3, Haji Samsurizal Tumburututu, Badrun Gai, SE. Visi, melanjutkan terwujudnya kabupaten terdepan yang produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing tahun 2020. Misi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan, percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat, memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah, meningkatkan kualitas lingkungan sebagai wujud komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Partai Pengusung Golkar, PKB, Erwin Burase, Eskom, Rahmawati M. Nur, SAG. Visi, terwujudnya masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang maju dan sejahtera melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Misi, menegakkan supremasi hukum serta menciptakan pemerintahan yang berwibawa, jujur, adil, dan profesional, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung potensi ekonomi daerah. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Pengusung Hanura, Partai Demokrat, Haji Amrullah Al-Mahdali, SE. Dr. Anda Hajah Yufni Bungkundapu, MSI. Visi, terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong yang berdaya saing melalui pembangunan desa dan menata kota sebagai simpul perekonomian regional.
Misi, meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan wilayah pedesaan dan penataan kota sebagai simpul pembangunan perekonomian dan pemerintahan. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dengan prinsip good government, open government, dan clean governance. Membangun perekonomian rakyat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Mengembangkan infrastruktur pembangunan daerah yang maju dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.